saya akan tunjukkan setelannya guys, seperti apa. Sekarang kita setelan lagi. Ini ada mekaniknya guys, Midun. Oke guys, hari ini saya akan tunjukkan sebuah setelan. Jadi ini unitnya sudah saya tes tadi guys, dan sebelumnya sudah saya setel. Saya setel memang, terus saya tes bermuatan bersama drivernya, dan tenaganya itu oke, tidak ada kendala, mantap di baik di rata maupun tanjakan guys. Jadi sekarang saya tinggal menjelaskan setelannya seperti apa, dan jumlah di setiap kayak jumlah di angin, jumlah di solar, dan yang baring guys, tinggal saya tunjukkan berapa jumlah penyetelannya. Jadi guys, hasil dari tes tadi ini itu tenaganya mantap, asapnya tidak terlalu tebal, dan tenaganya itu lumayan guys. Bisa di pendakian itu bisa naik gigi 8 guys, pendakian yang berapa derajat. Sekarang saya tinggal tunjukkan guys seperti apa setelannya. Jadi kalau untuk angin kita kasih, saya hitung dulu guys, 1 2 3 4 5 5 guys. Jadi kalau untuk setelan angin untuk vakum turbo kita kasih 5 guys, 5 atau 6 guys. Terus yang baring ini saya hitung kembali guys biar teman-teman bisa lihat secara langsung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi yang baring itu guys antara 12 sampai 13. Oke, bisa dilihat tadi guys. Terus kalau yang untuk minyak, ini minyak cukup dimundurkan full sampai dia rata di housing ini guys. Seperti itu setelannya. Terus yang pakai obeng plat atau obeng min yang di bawah yang sana guys, saya hitung dulu. Itu 1 2 3 4 5 6, kita kasih 6 guys. Nah, jadi seperti itu guys. Terus yang rata ini
kita bisa lihat guys, yang dua mur ini itu bautnya agak turun sedikit guys, dia agak turun sedikit, bisa dilihat. Nah itu guys, dia agak turun sedikit, sekitar satu ulir atau satu derat. Terus kalau untuk setelan membran seperti ini guys, ini sudah saya mentokkan juga, bisa kelihatan guys. Oke, seperti itu guys setelannya. Jadi ini setelan powerful di tanjakan maupun di jalan rata guys. Ini guys, jadi ini sudah saya setel sebelumnya guys, terus saya tes bersama drivernya dan hasilnya itu sangat mantap, sangat memuaskan, dan solarnya pun itu tidak boros guys, tenaga mantap, solar irit, dan sangat memuaskan guys. Jadi inilah setelan powerful di tanjakan seperti ini guys, semoga bermanfaat guys. Saya tinggal tutup guys, nanti saya kasih lihat asapnya seperti apa. Jadi guys, untuk unit-unit yang ditambang itu hampir semua itu sudah di setel guys, karena dari medan serta muatan yang mengharuskan di setel guys. Tapi setelannya itu yang setelan yang aman-aman, tidak merusak kendaraan, dan sopir-sopir harus bisa mengontrol agar tidak memaksakan unit guys, karena biasanya setelan itu pasti dia apabila dipaksakan akan naik panas guys. Jadi kita kembalikan ke drivernya lagi untuk mengontrol kakinya guys, agar unit tidak dipaksakan saat tanjakan. Jadi meskipun gigi 8 atau 7 bisa ditanjakan, kita harus kontrol, harus turunkan ke RPM yang lebih rendah, 5 atau 6 guys, karena pada dasarnya pada saat masih standar itu biasanya antara 4 gigi 4 guys atau 5, setelah di setel itu 7 atau 8 itu bisa mendaki guys, seperti itu guys. Nanti saya tunjukkan asapnya seperti apa guys, saya kunci dulu.